Saya mau pesen 1000 es krim kon, Kak. Baik, tunggu sebentar ya. Mari kita bodong 1000 es krim geprek pakai kostum kayak gini. Ternyata maksimalnya 100, totalnya cuma 700 ribuan. Ayo guys, kita masukin semuanya. Kita bakalan pakai kuali raksasa. Ini udah 30 biji, banyak banget. Sekarang udah 50 biji, hampir penuh. Ayo guys, kita penuhin semuanya. Udah 70 biji, sekarang udah 100 biji. Ayo guys, kita geprek. Deg-degan banget, ini es krim geprek terbesar di dunia. Enak banget, fullnya di YouTube aku. Aku mau pesan semuanya, Kak. Sampai kosong semuanya, Kak, satu McD. Beneran gak bohong? Ayo guys, mari kita borong. Aku udah siapin kolam renang sama gerobak. Deg-degan banget bakal sebanyak apa. Ternyata satu mobil aja gak cukup. Kaget banget soalnya langsung penuh. Aku udah siapin kulkas juga buat masukin ratusan es krim. Ayo guys, kita masukin es krimnya. Di dalam McD kita penuhin semua mejanya pakai ayam. Semua yang datang makan gratis. Nah, penasaran aku mau cobain semua menunya. Aku beli semua menunya satu-satu. Harganya 1,4 jutaan. Sambil nungguin truknya penuh, aku mau borong 1000 es krim McD sampai penuh kualinya. Ternyata mobil yang pertama udah penuh sampai nggak muat-muat. Ayo guys, sisanya kita masukin ke dalam mobil truk. Harga satu McD ternyata hampir 100 jutaan. Truknya juga panjang banget dari ujung ke ujung, bisa muterin mobil 4 kali bolak-balik. Ayo guys, semua makanannya kita bagiin ke panti asuhan dan warga sekitar. Adik-adiknya lucu banget, saking banyaknya kita bagiin sampai tengah malam.